pasukan Rusia mengklaim sukses menguasai Novomikhailovka usai bertempur melawan tentara Ukraina kurang lebih 6 bulan lamanya. Pasukan Rusia meluncurkan serangan dari roket, artileri, hingga drone secara terus menerus ke arah benteng tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 3 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Brigade Mariner mengawal 155 Rusia telah sukses membebaskan Novomikhailovka. Pertempuran sengit di salah satu wilayah benteng utama Angkatan Bersenjata Ukraina berlangsung hampir 6 bulan. Ini tidak mudah, tapi kami berhasil di mana kita berada, di situ ada kemenangan, tulis militer Rusia dalam narasi unggahannya. Usai pertempuran sengit ini, pasukan Rusia mengibarkan bendera di sejumlah bangunan di Novomikhailovka. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.